Hi, welcome to Kochi TV. Ha. Hari ni kita cakap pasal pergi konsert cakrawan. Ada yang persoal, dapat keizinan suami ke tak? Ini reaksi balas Puteri Sarah. Puteri Sarah Liana tidak melepaskan peluang untuk ke konsert penyanyi terkenal dari negara seberang, cakrawan yang berlangsung malam tadi di mana ia dihadiri ramai peminat termasuk selebriti tanah air. Menerusi beberapa Instagram story, Sarah yang menggayakan gaun dan tudung hitam itu dilihat menghadiri konsert tersebut bersama ibu, pengurus serta pembantu peribadinya. Namun, apa yang lebih menarik perhatian netizen adalah apabila dia memuat naik gambar bersama penyanyi lelaki MK daripada kumpulan K-Click yang turut hadir ke konsert tersebut. Menerusi ruangan komen, sesetengah netizen menegur dan mengingatkan Sarah untuk menjaga batasnya kerana masih bergelar isteri kepada Syamsul Yusof. Bagaimanapun, ada individu yang menggelar Sarah penyondol memandangkan MK sudah mempunyai kekasih hati. Ush, netizen. Meskipun begitu, Sarah tidak berdiam diri dan sempat membalas komen sindiran daripada individu di sebalik fake account tersebut selepas dirinya digelar penyondol teman lelaki orang lain. Kalau nak menyondol, dia tak tunjuk dekat orang ramai ya. Ibu saya ada yang sebelah. My PA, manager, semua sebelah. Cuba lagi please. Ada juga insan tidak puas hati melihat Puteri Sarah dibuai perasaan bahagia sewaktu hadir ke konsert cakrawan. Individu berkenaan mempersoalkan sama ada Puteri Sarah sudah meminta izin suami atau belum sewaktu keluar dari rumah. Agak-agak keluar tu minta izin Syamsul tak? Jika tidak, sesungguhnya engkau sedang dilaknat oleh para malaikat sehingga engkau pulang ke rumah. Soal individu berkenaan. Komen berkenaan telah mendapat perhatian Puteri Sarah dengan membalas adalah berdosa kirim seorang anak mendahaga kepada ibu bapa. Untuk rekod, Sarah mendirikan rumah tangga bersama pengarah Syamsul Yusof pada 8 Mac 2014 dan mereka dikenakan sepasang cahaya mata iaitu Syaikhul Islam 6 tahun dan Sumayyah 4 tahun. Bagaimanapun, atas perkenaan telah membuat permohonan cerai terhadap Syamsul di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Isnin lalu. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ayun. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.